Jika kita sudah berwudu lalu di jalan terkena banjir atau becekan jalan, apakah wudu kita batal? Jawabannya tidak. Karena becekan itu bukan najis. Kalaupun najis, tidak membatalkan wudu. Cukup disuci saja baru kita sholat. Jadi menyentuh najis tidak membatalkan apa? Wudu. Coba tadi, apakah ada pembatal wudu menyentuh najis? Jawabannya tidak. Ya, jadi misalnya ada seorang, dia gendong ibu-ibu terutama, dia sudah berwudu, tahu anaknya kencing, mengencingi badannya, wudunya tidak batal. Tinggal dia bersihkan badannya dari kencing tersebut, ya.